setelah kita bikin Google Chrome itu kan nanti kalau udah ada jawaban dari anggota atau kita yang ngisi kan nanti terhubung ke spreadsheet gitu kan. Nah nanti kita geser aja ke sebelah itu kan ada klik jawaban. Nah ini yang udah kita isi nih, lalu klik lihat di spreadsheet, udah langsung diklik aja nanti terhubung ke ke spreadsheet langsung gitu. Kita buka datanya, nanti tampilannya kayak gini nih. Nah kayak gini, jadi udah masuk di aplikasi spreadsheet gitu. Udah kita langsung buka di aplikasi spreadsheet, datanya udah muncul, tinggal kita klik data anggotanya, udah selesai. Kalau mau bagiin link tinggal klik titik tiga lalu salin link. Kita tambahin email bank leader karena kan kita kerja sama-sama dia. Klik kelola akses lalu tambahin email bank Yoga ya kan. Lalu kita setting akses umum itu sebagai editor gitu. Jadi hanya bank leader aja gitu. Misalnya Kak Lupi atau Kak Alea gitu. Kalau anggota settingannya terlihat aja gitu. Kalau leader kan wajib tahu akses email kita, data kita gitu.